Adik Ustadz Jeffrey Al-Bukhari merasa berhak jadi wali nikah Adi Bakanza ketimbang Abid Zar. Umi Pipik tak tinggal diam. Umi Pipik bereaksi usai adik Ustadz Jeffrey Al-Bukhari Fajar Siddiq mengatakan bahwa wali nikah Adi Bakanza seharusnya dirinya, bukan Abid Zar Al-Ghifari. Terkait ini, Umi Pipik menegaskan bahwa wali nikah sang anak kelak tetap Abid Zar Al-Ghifari. Menurutnya, ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam agama Islam. Wali pasti Abid Zar sesuai dengan urutannya, kecuali anak saya Adiba nggak punya adik kakak laki-laki. Baru yang dicari dari keturunan ayahnya, pamannya, itu benar. Kata Umi Pipik di akun YouTube Intense Investigasi yang diunggah pada Rabu 6 September 2023. Tapi kan ada adik laki-laki yang sudah akil balig juga, jadi yang wajib adiknya. Abid Zar kan adiknya, sambungnya lagi. Bukan cuma Abid Zar Al-Ghifari, dia juga menyebut anak keempatnya juga lebih berhak menjadi wali nikah Adi Bakanza. Bilal juga bisa, walaupun Bilal anak keempat, dia sudah akil balig. Dia bisa, kecuali tidak ada anak laki-laki. Baru deh kita hubungi dari pihak ayahnya, tutur Umi Pipik. Selebihnya, istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini belum memberikan bocoran kapan pernikahan Adi Bakanza dikelar. Nanti saja, surprise ucapnya. Seperti diketahui, Adi Bakanza berencana menikah dengan sang kekasih, Egy Maulana. Pernikahan mereka ini dipercepat dari rencana semula. Sayangnya, belum diketahui pasti kapan tanggal pernikahan mereka akan dikelar.